hiyang. Hah? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kuala Lumpur dan meninjau lokasi longsor yang terjadi 2 bulan yang lalu di tepatnya di Jorong Malik, di mana jalan ini tahun lalu telah dibuat, telah dibangun dengan melalui dengan pemerintahan itu kepada masyarakat kecamatan dan juga ke Kabupaten Agam, itu dari usulan Musuh Rembang. Alhamdulillah pada pada 2 tahun lalu telah dibangun jalan ini. Insyaallah semuanya kita teman kembali, dan juga ini mungkin karena terjadi hujan dan juga menyebabkan longsor. Pada hari ini kita bangun kembali, kita usahakan bagaimana kalau suatu kita perbaiki, semoga dapat kita tanggulangi dan juga secara bersama, secara gotong royong masyarakat Malih, supaya jalan ini bisa diperbaiki cepat dan juga supaya kita dan sampai terjadi longsor kembali, kemudian kita lakukan pencegahan dan juga mengatasi terhadap longsor tersebut. Sekian kami dari Kuala Lumpur. Ini yang saya perlu sampaikan. Masih ada begitu juga kami lihat di dorong Kuala Lumpur, mungkin itu pembangunan pakai air bersih yang sekarang ini akan mungkin ditinjau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.